semestinya semua rela ngapain aja demi yang mereka sayangi. Ngejaga sekuat tenaga, gak rela berbagi, dan anti dilihat bahkan sama teman dekat. Semua demi melindungi OTP, PIN, password, nomor kartu, masa berlaku, CVV, dan CVC. Karena data-data inilah yang melindungi aset kita. Jaga baik-baik datamu seberharga itu. Jadi lagi, you're on, nice pass. Jordan, ah! Ya, Zuva Riza.
Selanjutnya kami mengundang untuk seluruh penonton dan juga tamu undangan untuk berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi kami mengundang seluruh penonton dan juga tamu undangan untuk berdiri terlebih dahulu karena kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk kembali. Thank you.
Selamat malam dan selamat datang di babak Grand Final Liga Mahasiswa WIT Mandiri 2023. Ini partai yang kita nantikan, Coach. Setelah ya. Tadi ada partai Grand Final di sektor putri, sesaat lagi kita akan menyaksikan Grand Final di sektor putra. Pertandingan antar Universitas Pelita Harapan yang akan mencoba melawan Perbanas Institut Sang Juara Bertahan. Coach, sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah ada di bawah Heidi bersama dua pelatih dari UPH dan juga Perbanas. Silakan. Oke, balik lagi sama aku Heidi, dan aku di sini udah bareng sama Coach Rizal dan juga Coach Matt. Anyway, aku mungkin mau ngobrol dulu sama Coach Rizal. Coba Coach Rizal, gimana kabarnya? Baik? Baik, baik. Baik, aku mau tanya dong, mungkin dari prepare-nya Institut Perbanas untuk final putra ini gimana nih? Kami sangat siap untuk menghadapi lima ini. Yang jelas kami ingin mempertahankan gelar juara kita. Walaupun ini di regional, tapi tetap kita pertahankan gitu, di regional maupun di nasional nanti. Oke, kalau misalnya terkait dengan lawannya sendiri nih, Universitas Pelita Harapan, apakah kemarin-kemarin udah sempat nonton matchnya mereka, apa gimana? Universitas Pelita Harapan ini tim sangat baik gitu, juara di limanya udah sering. Mungkin ini jadi game yang sangat baik untuk kita juga. Kedepannya kita lihat nanti siapa yang jadi juaranya gitu aja. Oke, berarti yakin ya kalau misalnya tim akan yakin, menang hari sangat ini? Yakin. Oke, Coach Rizal, thank you so Terima much kasih. Ya. Sekarang balik ke Coach Matt. Coach Matt, how are you? Are you good? Yeah, I'm doing well, doing well. You good? Okay, I would like to ask, how was your preparation for this final, your team? Yeah, not much preparation. Same, yeah, all of our players were gone. But we're prepared as well as we can be. Is there any a different strategy between your last match? No, honestly, we just concentrate on what we do. We don't fixate. We don't think about too much what the opponent does. We have to fix ourselves. So we spend a lot of time working on us. Okay, then. Well, how was your opinion about your rival, Institut Perbanas Jakarta? Well, I mean, I think he's a good coach. He works hard. His players are always ready to play. These guys play extremely hard. I think it's going to be a tough game. So we'll see what we've got. See. Are you 100% sure that Universitas Pelita Harapan will win and be the champion of the first region Liga Mahasiswa? No. What I'm sure is we will play the best we can. Okay, we I see. We will compete at our highest level. That's what I'm sure of. But no, I have no idea who's going to win. Okay, thank you so much Coach Matt, and thank you so much Coach Rizal. Langsung aja balik komentator di atas. Terima kasih Heidi dan juga Coach Matt dan juga Coach Rizal. Ya, ya, ini matchup yang boleh dibilang juga cukup ideal di partai puncak Liga Mahasiswa. Betul. Tahun ini di region pertama antara Perbanas menghadapi UPH. Kalau ngomongin pengalaman Coach, Perbanas jelas ada di atas UPH. Ya. Tapi UPH membuktikan di partai terakhir, di partai semifinal kemarin, bahwa mereka bukan tim yang boleh dibilang dipandang sebelah mata. Ya, dan jelas tim ini di musim lalu tidak bertemu. Betul. Ya, jadi kita tidak bisa melihat bahwa matchup kedua tim ini siapa lebih unggul. Tapi yang jelas kalau saya lihat kedua tim dengan persiapan yang sudah bisa dibilang lebih matang, dan juga dengan UPH ada beberapa pemain rookie mereka di musim ini, jelas menjadi berbeda. Walaupun kita tahu juga adanya beberapa pemain IBL yang juga berkembali bermain untuk Perbanas, ini juga menjadi kekuatan mereka. Tapi kalau saya melihatnya bagaimana tinggal kedua tim ini bisa bermain dengan tempo mereka. Jelas tadi Coach Matt bilang, ya mereka hanya memperbaiki diri mereka sendiri, tidak memikirkan lawan. Itu paling penting karena jelas masih banyak kekurangan di tim mereka. Sedangkan bagi Perbanas sendiri, bagaimana ya mereka bisa menemukan secepatnya flow offense mereka. Karena dengan banyaknya rotasi pemain IBL di mereka, itu juga akan menjadi satu masalah bagi mereka. Betul. Ya seperti kita lihat di layar kaca Anda saat ini, bahwa memang tidak ada nama Jacob Logu dan Jordan Uy ya. Yang terkena rotasi. Jadi dipastikan hanya ada nama Fernando Manansang dan juga Daniel Salamena menemani seorang Anto Boyraten yang boleh dibilang tidak tergantikan Coach ya. Betul. Dari rotasi para pemain IBL. Dan tentunya 3 menit ini kita akan nantikan perjuangan dari kedua tim di tip-off quarter pertama, dan tetap
stay tune di YouTube Liga Mahasiswa. Sesaat lagi kita akan menyaksikan tip off quarter pertama pertandingan antara Universitas Pelita Harapan yang akan coba memutus dominasi dari Institut Perbanas di partai grand final region pertama 5 Mandiri Basketball 2023 bersama saya Abu Christian dan juga Coach Eman Dila. Pak Coach Eman, ya, key points atau poin utama dari kedua tim untuk memulai jalannya tip off pertama ini apa, Coach? Ya, jelas ya bagi UPH bagaimana mereka harus memulai game ini dengan karakter mereka agresif, dengan adanya seorang junior, lalu juga hadirnya seorang Mari Davidson, ini jelas menjadi offense yang bisa dibilang sangat-sangat agresif dari anak-anak UPH. Ini harus mereka lakukan. Sedangkan untuk defense mereka, bagaimana defense on the ball yang paling penting. Karena kita tahu, secara materi, pemain-pemain dari anak Perbanas ini dengan ada Fernando Manangsang, lalu ada Dali Salamena, mereka ada sedikit di atas levelnya anak UPH. Sedangkan bagi Perbanas, mereka harus bermain dengan secara tim. Jangan mengandalkan individual. Karena jelas, kita lihat berapa kali pada saat mereka stuck, selalu mengandalkan individual. Saat ini mereka bertemu dengan tim yang bisa dibilang mempunyai defense yang cukup baik juga. Pen area akan menjadi kunci menurut saya bagi anak-anak UPH ya untuk defense mereka. Ya. Sedangkan
outside shooting kedua tim ini sebenarnya sama-sama baik. Betul. Ya, tinggal bagaimana menemukan siapa yang sedang menemukan touch-nya. Kalau kita lihat game terakhir kemarin, ada Jordan Oi, ada Dani Salamena. Lalu untuk OPH, ada seorang Raf yang bermain sangat baik dari 3-point area. Ini akan menjadi kunci bagi masing-masing tim. Setelah kita menyaksikan starting five dari kedua tim, UPH dan juga Perbanas Institute. Fatur Rahman, pemain asal PPOP yang tampil sangat baik sejauh ini coach bersama Perbanas di musim pertamanya. Fernando Francisco Manansang yang di pertandingan terakhir di babak semifinal terkena rolling, Hani sudah bermain. Ya, calon MVP di regional pertama coach, ya. Anto Febrian Tomboyeratan. Begitu berbintangnya ya kuat dari anak-anak Perbanas. Kosim turun sebagai pemain utama. Ini pemain yang boleh dibilang juga salah satu core Perbanas ya, ya, di musim lalu saat meraih gelar juara. Dan ini dia kapten dari Perbanas Institute, Grins Chandra Partes Tangkulung aka Ansu. Regional pertama ini coach jelas dengan performa yang cukup baik ya dari junior selama betul Liga Mahasiswa 2023 dan dua kali menjadi MVP playoff game ya. Dan ada Jordi Lustino dan juga Raf Mulia yang tampil sangat luar biasa di partai semifinal kemarin. Jordi dan juga Raf, juga Armando aka Ale yang turun sebagai pemain utama, pemain serba bisa dimiliki oleh UPH, dipimpin oleh mantan pemain Bukit Sion, Aaron Nathanael. Ini saking panasnya pertandingan hari ini walaupun belum dimulai ya, ini gor semakin panas kok. Full house, full house malam hari ini. Dan ini dia starting five dari kedua tim, persembahan dari 5 Mandiri Basketball 2023 with Mid Life. Sesaat lagi kita menyaksikan tip of quarter pertama bersama si Abu Christian dan juga coach Eman di lapangan dari Gor Ortista Jakarta Timur. Selamat menyaksikan. Aron, Aron, baik sekali. Seperti halnya di semifinal kemarin, Aaron Nathanael membuka keran poin UPH lewat skema yang cukup apik coach, ya, di awal pertandingan. Tuh poin, salah satu poin tercepat ya. Betul. Anto blok dari Jordi. Sekali lagi memang peran Jordi di defense sangat krusial bagi UPH. Betul. Di sepanjang 5-2023 ini region pertama. Dan memang kalau secara offense ya, mungkin kita tidak akan melihat tidak menjadi opsi pertama atau kedua dari anak UPH. Betul. Tapi jelas dengan anak Jordi di paint area, ini menyulitkan bagi lawan-lawan untuk melakukan apa, penetrasi atau bermain di paint area bagi UPH. Betul. Ansu belum berhasil. Patung akhirnya juga membuka keran poin Perbanas lewat reverse layup. 2-2 Junior. Wah, sangat tinggi. Nando defensive rebound. Nando belum berhasil. Masih ada Fatur. Fatur baik sekali. Fernando sulit, sayang sekali.
Ini sequence yang tidak boleh terjadi ya. Ini selalu terjadi. Ya, di permainan selalu terjadi. Dati, Jordi ini langganan traveling. Betul. Terbuka. Ah. Ralf, Mulia, Mitrens, Jumper, Kusmut, Ralf, Mulia. Wow. Anto, coba tiga angka. Nih, ini yang selalu saya sempat ngobrol dengan pelatih dari Perbanas juga dengan Rizal, bahwa saya bilang saya tidak suka dengan sequence offense dari anak Perbanas seperti ini. Ya. Karena terlihat flow-nya tidak ada sama sekali, hanya mengandalkan individual. Yang itu pun bisa dibilang apabila ketemu dengan UPH yang secara defense sangat sangat baik sejauh ini, menurut saya akan berbahaya bagi mereka. Defense yang baik juga dari anak-anak Perbanas, kita lihat. Jordi, tiga angka, belum berhasil. Ya, out of bounds. Terbuka. Kosim coba. Tiga angka belum juga berhasil. Ya, setelah tahan dari Aaron. Ya. Itu setelah tahan dari Aaron. Ya, peringatan bagi bench dari Perbanas. Ya. UPH masih unggul atas anak-anak Perbanas. Nando kembali terjadi one man show, sayang dari Nando, bukan opsi offense yang baik bagi anak-anak Perbanas. Ale Junior mencoba menenangkan rasa setimnya. Ralf Mulia belum berhasil. Nando defensive rebound. Double screen dari Kosim dan juga Anto. Kosim, Anto. Ya. Nah, ini flow offense yang diinginkan sebenarnya. Iya, betul, betul, betul. Jangan terburu-buru walaupun kita tahu sudah Kosim ada Fernando bisa menembak tiga angka, tapi apa ya? Mereka harus bisa membagi bola ke semua pemain dulu. Itu yang paling penting. Betul. Two shots untuk Anto Boy Ratan juga gagal. Sayang, si gagal. Main asal Sulawesi Selatan. Anto walaupun dia sudah bermain di IBL, tapi belum pernah merasakan juga atmosfer di Liga Mahasiswa, itu juga itu berbeda. Betul, betul. Ya, karena dari secara apa ya, penonton pun berbeda. Ale, Ale, si gagal. Kosim, empat ke depan. Wah, pastinya. Ya, Anto. Ya, coba reset lagi. Coba, Ansu. Tiga angka, belum gagal. Ansu, kemarin tembakan tiga angkanya lagi wangi. Betul, betul. Ralf, Mulia. Ya, ada marking defense yang baik, betul, Ansu betul. Kepada Aaron ya. Ralf, oh, sayang. Easy two by Ralf Mulia. Point tepat untuk Ralf, the sharp shooter from Pelita Harapan. Anto. Lepas lagi Fernando, Aaron. Oh, final step. Betul. Baik, gagal. Gerakannya cukup bagus dari Aaron. Fatur. Nando belum berhasil. Fernando. Lagi-lagi ada Jordi di pen area.
sangat menyulitkan ya. Betul. Dan tadi ada dua pemain juga dari The Greece dan Nando ya. Ya. Ralph, 3 angka. Belum berhasil Ralph, terburu-buru. Too early untuk anak-anak UPH tadi. Take a shot. Batur. Wah, gini bad. Good treat. Dari Junior. Ale, Ale lepas, sayang sekali. Fatur, easy two. Fatur. Kita lihat Fatur men-shut down seorang junior yang boleh dibilang juga sudah hafal harusnya. Ya. Sama-sama pemain PPOP. Aaron terlepas. Ya, bola untuk pemanas. Gak mau kalahnya Ansu ya, nih ya. Sangat terlihat sekali. Nice Ansu, nice Aaron. Akan menjadi partai yang seru antara kedua tim. Ini kalau tahun lalu nih Perbanas punya esai yang tugasnya begini. Iya, betul. Tahun ini kayaknya di takeovernya ke Ansu. Ke Ansu. Ada juga Lobo musuhnya ya. Betul. Tapi Lobo tidak bisa bermain hari ini juga selain regulasi dan juga memang cedera ya di semifinal kemarin di area ankle dia. Ya, Davidson sudah bermain menggantikan Aaron Nathanael. Betul, Mario Davidson. Dan juga Salamena. Kosim, hati-hati. Wow, 3 angka Kosim, it's not good. Ralph coba set play Jordi, nice pass Mario. Davidson. Ketuan terakhir dari anak-anak Perbanas tadi ya. 5-6, intensitas yang langsung panas di awal kuarter pertama ini. Ale, wow, Almando, Nepa Bait. Poin pertama untuk Ale di pertandingan Grand Final malam hari ini. Ya, lagi-lagi sulit bagi Ansu. Betul. Ralph, ada foul dari Kosim. Ya, saya rasa harus coba Hafiz ya. Ya, coba Hafiz. Karena memang tipikalnya berbeda. Betul. Ya, langsung Hafiz siapkan. Karena memang ini kemarin kita sempat berbincang juga ya, rotasi anak-anak IBL yang ada di Perbanas ini cukup menyulitkan. Kenapa? Karena di posisi seperti ini mereka seakan-akan membutuhkan Lobo. Ya. Seakan-akan membutuhkan Lobo gitu ya. Karena secara komposisi yang ada di lapangan sekarang hanya Hafiz mungkin yang bisa dibilang menjadi backup ya, point guard. Betul. Dari Perbanas. Betul. Nah, kayak ini Coach Rizal juga akhirnya memasukkan Aldo gitu ya, yeah, yeah. Yang secara ball handling juga mungkin akan cukup membantu Hafiz gitu. Gagal tembakan pertama dari Ralph Mulia. Gagal juga jarang-jarang Ralph. Hafiz push the tempo. Harus ada cutting. Daniel. Wah, gerakan yang sulit. Itu sulit juga bagi seorang Anto untuk menerima bola seperti itu ya. Sangat dekat ya, sekali spacingnya. Sangat dekat. Ale. Mario Davidson dijaga oleh Muhammad Hafiz. Ada pergerakan dari Yovien yang sudah bermain kali ini. Ale, ah sulit. Wah, terlalu keras. Asal dari Kosim tadi. Yovien, Mario,
tanpa ragu dia take. Tidak akan Mario Davidson. It's called loaded from the former Karang Turi player Mario Davidson. Coachman. Ya. Ini yang kita khawatirkan dari Perbanas ya. Bagaimana secara flow offense mereka bermain sangat-sangat tidak baik. Dan kita juga tahu bagaimana solidnya defense dari anak UPH yang membuat akhirnya mereka secara offense itu mengalir dengan baik. Ya. Ya. Sedangkan sempat kita membahas bagaimana peran pemain-pemain IBL yang bermain dengan rotasi bisa dibilang per game harus mereka bergantian. Ini menjadi tanda tanya sebenarnya buat kita dari kemarin. Betul. Ya kan? Betul. Akhirnya sebagian besar terjawab sekarang. Tapi kita berharap bagaimana misalkan anak-anak dari pemain-pemain seperti Nando, seperti Boy Ratan bisa menemukan formnya mereka lagi. Ya, 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 ya. Ya mungkin di masa penyisihan rotasi itu mungkin akan sangat berguna bagi mereka karena ya, setiap pemain yang masuk pasti memiliki impact. Betul. Tapi, betul. Di posisi seperti ini rotasi itu seakan-akan menjadi bumerang buat mereka. Betul, bumerang bagi mereka gitu. Karena kita lihat juga ya, dengan tidak adanya Jacob Lobu yang tadi sempat saya singgung, ini mau nggak mau Muhammad Hafiz dan juga seorang Grace Tangkulung harus mengotak-atik offense dari anak-anak Perbanas nih hanya berdua saja. Nah, satu lagi, Jordan Oi bermain sangat baik di game kemarin. Iya. Bisa dibilang sedang dalam perform yang baik dan lagi hot hand. Betul. Tapi dia tidak bermain. Malah bermain Fernando Manangsang dan Daniel Samena yang notabene kemarin tidak bermain. Betul. Karena secara intensitas game kemarin, Perbanas mendapatkan ujian yang boleh dibilang cukup bagus. Cukup bagus. Dari anak-anak UBL. Ya. Betul. Ya kita berharap anak Perbanas bisa menemukan flow offense mereka. Dan juga bagaimana juga antisipasi ya dari anak UPH secara defense yang memang bisa dibilang sejauh ini berhasil. Betul. Mereka lakukan 8300 yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel Riga Mahasiswa. Selamat menyaksikan, enjoy the game teman-teman semua. Ini adalah partai puncak atau grand final dari kategori putra di 5 Mandiri Basketball 2023 with Midlife di regional pertama. Setelah tadi kita mendapatkan juara dari kategori putri yakni UPH, dan kita menantikan apakah UPH mampu mengawinkan gelar mereka. Ya, setelah untuk regional 1 ya. Betul, dan sejauh ini belum pernah UPH mengawinkan gelar ya. Karena di 2019 saat yang putri juara, ya, putranya nggak juara. Oke. Okay. Yang juara ITHB. ITHB, ya, ya. Jadi memang ini untuk pertama kalinya, kalau misalnya secara regional mungkin ya coach ya. Refis time out, karena memang mungkin ada teknis ya coach ya. Ya. Ada yang nanya di kolom komentar, ini memang kapasitas Gor Otista ini berapa? Wah, ini kita harus tahu ya. Ini juga kita tanyakan ya. Tapi yang pasti lebih besar dibandingkan Gor Rawamangun. Betul. Saya perkirakan sih mungkin 2.000 sih harusnya ya. Iya, 2.000 sih. 2.000 ya. Iya, 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000 mungkin. Dan memang ini semakin padatnya adalah tadi pemain-pemain yang juga bermain, juga menonton pertandingan betul, kali ini. Betul, betul. Yang jelas ini dinantikan oleh semua penikmat basket. Betul. Ya, bisa dibilang saat ini kedua tim ini merupakan yang terbaik di regional 1. Betul. Dan boleh dibilang juga saat ini banyak sekali pegiat-pegiat basket yang hadir ya. Betul. Di Gor Otista tadi kita sudah lihat juga ada Faisal Julius Ahmad, lalu juga ada Andi Batam, lalu pemain-pemain seperti Kelvin Sanjaya, lalu ya, juga ada coach timnas, coach Tyler ya. Ya, dan juga ada manajer timnas kita. Pak Jeremy yang juga coach George Jovicic. Iya, betul. Yang hadir sudah dan, hadir dari game putri tadi sebenarnya coach George ya. Dan juga beberapa pemain dari Perbanas dan UPH yang bermain musim lalu di Liga Mahasiswa. Betul. Yang mendapat undangan khusus juga dari tim Liga Mahasiswa dan sudah bermain James Wardi. Hafiz. Lepas. Wah, Hafiz. Good strip dari Mario. Nice pass. Aaron Nathaniel menghukum anak-anak Perbanas lewat fast break yang luar biasa. Ini jarang-jarang juga kita melihat Aaron dan Mario ya. Bersamaan. Bersamaan. Betul. Ah, traveling. Traveling ya. Ya, jelas, jelas. Betul. Dan yang menarik adalah ada 3 guard yang tidak pernah bermain secara bersamaan. Matthew, ya, Aaron, dan Mario.
Alasannya satu, mereka ingin menaikkan tempo mereka. Karena sejauh ini mereka berhasil melakukan pressure secara defense. Betul. Itu juga yang akhirnya membuat mereka bisa mendapatkan poin dari fast break. Jelas udah ada 2 kali poin dari fast break yang mereka hasilkan. Ini cukup berhasil. Memasukkan Matthew ini menjadi matchup yang baik bagi seorang Hafiz. Setuju. Setuju saya. Lepas Ale, hampir saja. Aaron, Nathaniel. Wow, Daniel Salamena begitu hasil kita lihat. Good defense dari Daniel Salamena. Daniel Salamena menunjukkan kelasnya. Defense to offense. Daniel Salamena. 7-13 UPH hanya unggul 6 poin saja. Dan berbaras Matthew. Nah, Jody. Wow. Oh, sayang sekali. Ya, semoga tidak ada yang serius ya. Betul. Bagi Jordi. Betul, tadi karena memegangi lututnya. Ya, Jordi. Ya. Tuh, kalau bisa dibilang tadi. Tadi tuh awalnya tuh kesalahan defense dari seorang Fatur. Betul. Ya, coba mengambil bola. Kita harap juga tidak ada yang serius ya. Ya. Boleh Jody. Ini salah satu pemain yang rookie. Ini kalau nggak salah dia rookie. Yang punya impact yang cukup besar bagi anak UPH. Saya harap sih bukan lutut ya. Ya. Saya harap bukan lutut ya. Nah ini bisa juga cuman hanya apa ya. Kaget saat mendarat. Karena biasanya kalau udah kena lutut tuh dia udah nggak bisa berdiri juga ya, Coach. Iya, iya. Dia agak sedikit meringis, tapi betul. Ini sih masih cukup bisa berdiri gitu ya. Sounds good untuk Jordi. Oh, Junior Fatur kali ini. Good defense dari anak UPH. Luar biasa. Daniel, coba 3 angka. Belum berhasil. Ya, ini sequence yang kita bahas berkali-kali ya mengenai Perbanas. Mario. Jaga oleh Aldo. Wow, Mario! He's dancing! Wow, he's dancing! Mario Davidson, poin kelima. Biggest lead of the game. Hafiz, gagal. Ya, foul. Wow, udah Hafiz. Oh, itu tadi Mario sih highlight tuh. Highlight. Wow. Itu saya nggak nyangka dia lepasnya begitu, bisa betul. Begitu tadi. Ya, mungkin bagi yang udah nonton Mario lama sih nggak kaget juga. Nggak kaget juga. Memang... Tapi masalahnya, dia baru sembuh dari cedera. Ya, itu dia. Itu masalahnya. Dia match pertama sampai match ketiga sama sekali nggak main. Iya. Dan cederanya apa ya? Cederanya ada meniskus. Betul. Meniskus sebelah mana kalian bisa lihat sendiri karena dia tappingnya juga sudah kelihatan juga. Hafiz berhasil 8-17. Junior Matthew Manuputi yang bermain sangat baik di semifinal kemarin. Negatif step dari Junior tadi. Ya. Ini harus waspada oleh Perbanas ya. Bagaimana mereka tadi ada miskomunikasi antara Hafiz dan Daniel menjaga Matthew secara bersamaan. Ini tidak boleh terjadi bagi anak Perbanas. Lepas Nando. Nice defense dari Ale. Nando. Bahkan dari Fernando Manasa mengakhiri jalannya kuarter pertama. Kita kembali slot lagi. Dan penemuan tetap YouTube 3 menit.
17-8 adalah skor di kuarter pertama di mana UPH tampil sangat-sangat baik. Namun berita buruknya adalah sejauh ini tidak tampak Jordi di bench mereka. Ya, karena mungkin yang... ada adjustment dulu ya. Betul. Di cederanya tadi. Tapi tadi yang pasti ada sinyal bagusnya adalah dia bisa berjalan kembali. Tapi betul, biasanya tuh habis ada terjadi seperti dulu, terbiasa mereka akan coba dia akan bisa berjalan normal. Kalau memang dia biasanya dia sudah bisa, itu dia coba lari kecil, lalu juga lari seperti berputar untuk melihat mobility dari lututnya dia juga. Betul. Kembali apa yang ditakutkan oleh Coach Eman di Perbanas dua musim beruntun ini, ya boleh dibilang cukup mendapatkan jawaban hari ini Coach, bahwa mereka cukup kesulitan dengan gaya bermain mereka yang boleh dibilang cukup apa ya, bisa bilang oportunis juga. Oportunis, ya Coach, ada oportunisnya juga. Kita masih menantikan lanjutan dari kuarter kedua. Tadi kita di layar kaca ya, ada Jeremy Manuel, kita tahu semua, ya, Pak Manager dari Timnas Indonesia. Lalu juga ada Ketua Perbasi DKI Jakarta. DKI Jakarta, Pak Lex Indo. Ini juga ada Rian Gozali. Rian Gozali ya, sebagai ya. Yang pasti salah satu petinggi dari Liga Mahasiswa. Betul. Kalau nggak ada dia, mungkin tidak ada Liga Mahasiswa. Betul. Ya, masih ada perbaikan untuk shot clock. Betul. 17-8, jelas ini akan menjadi pukulan telak bagi anak-anak UPH jika sekali lagi Jordi tidak bisa melanjutkan pertandingan ya Coach. Ya, karena memang sejauh ini Jordi salah satu pemain yang boleh dibilang juga sangat berpengaruh di defense dan juga offense bagi Universitas Pelita Harapan. Segera melanjutkan atau memasuki quarter kedua pertandingan grand final dari kategori putra di region pertama ini. Ini pasti, yang pasti adalah ini para peserta di region 2 nih mungkin sedang menyaksikan ya final pada pasti, itu sudah pasti malam hari ini. Quarter kedua sudah dimulai. Mario Davidson dijaga oleh Daniel Salamena. Aaron. Oh nice, Aaron Nathaniel belum berhasil. Hafiz. Dan uniknya kali ini Hafiz dan juga Greens bermain secara bersamaan. Ya. Nando hang time. Berhasil. Poin pertama untuk Nando. Mario dijaga begitu ketat oleh Daniel Salamena. Mario terbang. Wow. Coast to coast. Mario Davidson. Ini Mario seakan-akan ingin menunjukkan. Betul.
Nando, 3 angka, belum berhasil, Fatur. Ansu. Nando lagi. Ya, terlalu flat. Nando, 19-10. UPH, dimotori oleh Mario. Oh, Mario. Mario. Ya. Ya, Coach Matt juga nggak bisa marah kalau gitu. Memang kalau lagi enak sih. Lagi, betul. Lagi enak sih ya. Memang dari mana aja udah silakan tembak dah. Margin 9 poin. Betul. Belum aman. Fatur. Nando. Ansu. Wide open. Ansu. Ah, sayang. Jump ball situation. Bola masih untuk anak-anak berpanas. Gor semakin penuh, Coach. Makin penuh. Ini benar-benar nggak ada space sih. Ya. Ini yang terjadi sama seperti saya perkirakan akan di final terjadi seperti di musim lalu. Betul. Wow, benar-benar nggak ada space ini. Semua orang sisanya berdiri. Berdiri, ya, betul. Fatur. Nando. Satu sahabat, Nando pass yang baik. Ah. Block dari Junior. Wow, nice defense dari anak-anak UPH. Erik Ibrahim Junior making a statement. Ini terjadi seperti di game putri. Betul. Ya. Bagaimana offense dari Perbanas itu dari onside itu benar-benar gak hidup sama sekali. Betul. Ah, baru saja Greg Sangkulo mencuri bola dari kecerobohan Mario dan juga Aaron. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Atur. Kali berpanas, memakas jarak hanya 5 poin saja, Coach Eman. Ya, defense ya, kembali ya, menjadi penentu, mengambil momentum bagi kedua tim. Jelas sebelumnya tadi ada seorang Almando dan Erik Junior yang menjadi rim protector bagi anak UPH. Sayangnya, saat mereka melakukan offense, di backcourt mereka, mereka melakukan turnover. Dari dua pemain yang menurut saya mempunyai ball handling yang terbaik bagi mereka. Jelas pressure dari seorang Ansu, ini menjadi pembeda. Lagi-lagi, saya bilang, defense dari Perbanas saat mereka tertinggal, kadang-kadang muncul seperti ini. Tapi saat mereka leading, mereka sekarang melupakan defense mereka. Betul, betul. Nah, ini yang saya salut dari keputusan Coach Rizal ya, pelatih dari Perbanas. Memainkan Ansu dan Hafiz secara bersamaan itu menurut saya sih, it's a good idea. Ya, sebenarnya udah ada di beberapa game musim lalu itu terjadi. Pada saat mereka di final pun, di menit-menit krusial, itu Ansu bermain dengan Hafiz dan itu juga menjadi apa ya baik bagi seorang Grista Kulung agar dia lebih fokus untuk menjadi slasher dibandingkan dengan menjadi playmaking. Betul. Ya, ini mungkin tidak tertangkap dari kaca ya, tapi Jody ini masih memegang lututnya sih. Betul, dan sedikit meringis sih. Iya, kalau iya, saya melihat iya, memang iya. Anyway, after time out kita lihat Mario ditarik keluar, masuk Yovian yang memang secara umur lebih Ilzal. Oh, Almando yang memang secara tempo di semifinal kemarin menemukan range-nya di area corner. Nah, terburu-buru sayang Ansu. Betul. Tapi itu memang Ansu begitu mainnya. Ya. Tapi tadi menurut saya sih nggak tepat ya waktunya. Lagi dan lagi 3 lawan 1. Daniel Salamena 16-21. Seakan-akan tidak bisa keluar dari tekanan. Ya. Anak-anak UPH kali ini dari full court defense. Anak-anak Perbanas
Scott. Ini gamenya menurut saya apa ya, intensitasnya seperti waktu UPH melawan dengan West Ham. Ya. Ini hampir sama. Ya, ya, ya. Kita lihat. Bola kali ini di tangan anak-anak Perbanas. Batur. Green, jaga oleh Matthew. Nando. Wah, 3 angka. Keputusan yang cukup membingungkan juga dari Nando. Gilzar. Terbuka, tembakan 3 angka Matthew. Gagal Ansu. Push the tempo. Daniel. Fatur 3 angka. 19-21 Perbanas memangkas jarak hanya 2 poin saja. Lagi Fatur. Offensive foul. Telat Fatur pasti. Betul, telat. Sayang ya. Betul. Ya nice Matthew juga. Bersabar. Matthew tidak mencoba mengambil. Aaron kembali bermain. Ini kebutuhan akan Aaron sih sangat besar menurut saya. Oh iya, jelas. Di pertandingan seketat seperti ini. Aaron, Nathaniel. Matthew. Mencoba mengatur tempo lagi Aaron. Lagi. Dan bola untuk anak-anak UPH masih. Seperti apa ya, energinya itu berpindah 100% gitu ya, ke ya. Anak-anak Perbanas ya. Ya itulah saya bilang, pressure itu bisa mengubah semuanya. Dan sejauh ini bisa dibilang, yang tadi melakukan kesalahan atau turnover itu ada di seorang Aaron. Dan sejauh ini, seakan-akan dia nggak bisa lepas dari pressure itu gitu. Ya. Ale. Hati-hati. Hafiz. Menjaga seorang Aaron Nathaniel. Ada screen dari Ale. Junior. Lepas lagi bolanya. Good trip tadi dari Daniel. Betul. Ya, pengalaman sih. Ya. Itu kalau tadi sequence kayak tadi, Daniel bisa melakukan strip yang begitu sulit loh itu. Dia menunggu aja tadi. Ya. Ya, turnover dari anak-anak Perbanas kali ini. Pressure dari Junior. Berhasil membuat Ansu dan juga anak-anak Perbanas melakukan turnover. Jovian, Matthew, apa? Ale, ada foul dari Hafiz. Ya. Tidak perlu menurut saya. Betul. Ini yang cukup menarik nih kalau ketangkap kameranya di sebelah kanan kamera nih. Terrell sama Duta nih sampai gak kebagian apa tuh jadi kayak penjaga pintu ya. Ay, gagal. Ini bisa dibilang ini pendukung ini hampir sama banyak nih. Betul. Ya. Karena memang menurut saya sih sudah di ini juga ya, dibagi-bagi ya. Ya. Karena memang tadi Perbanas dan UPH bawa supporter sih banyak sekali memang. Betul. Gagal dua-duanya, Ale. Sayang sekali. Nando. Wow. Too strong. Wow. Fernando menunjukkan besar badannya. Mario. Wow, seakan-akan menjawab langsung Mario Davidson. A beautiful move from Mario Davidson.
Daniel Salamena. Lurus. Too strong. UPH masih unggul 2 angka kali ini. Mario. Jovian. Nice jump stop. Daniel Salamena. Gunawan kali ini. Nando. Upper body. Flex sembah. Fernando Manansang. Wow. Fernando Manansang menunjukkan kapabilitasnya. Mario dibalas lagi. Wow. Back to back. From Nando and Mario Davidson. Ini menunjukkan kelasnya masing-masing dari penggawa tim. It's show time. Daniel, 3 angka. Daniel Salamena. 26-25 berbalas unggul. Mas air lepas. Kosi begitu mudah. Ah, sulit. Masih ada. Nice follow from Almando. Lagi Daniel Salamena. Aaron. Lagi Mario Davidson from the corner. Miring. 4-2. Ansu. Ansu. Strong move from Green Stangtulung. Wow, Ansu. He's enjoying the game. Green Stangtulung. Ya pasti game ini perlu dengan trash talk antar pemain. Dan yang perlu diingat, kehadiran Jordi di momen-momen seperti ini sangat terasa. Sangat dibutuhkan. Betul. Sangat dibutuhkan. Karena kita lihat Almando, boleh dibilang so far, tidak ada istirahat. Iya. Dan tidak ada yang membackupnya. Betul, betul. Sejauh ini memang Jovian tampil cukup baik juga. Ya. Tapi memang secara peran Jordi ini so far nggak ada yang bisa menggantikan ya. Juga. Junior. Jovian, 3 angka. Belum berhasil. Ras, mulia juga gagal. Dan sayangnya satu lagi, Valentius tidak bermain. Betul, itu ya. Dia. Di setiap game memang Aaron agak sedikit bermasalah dengan foul dia, ya, setuju. Dan bisa dibilang, tadi sempat saya singgung lagi, bukan masalah bagus tidaknya seorang Valentino, tapi at least jika dia ada di roster saat ini, minimal untuk mengisirkan Almando tuh, Almando dan Jordi, itu menjadi satu kebutuhan juga sih. Betul, walaupun skill offense menurut saya belum semewah Almando terbatas, dan juga ya, seorang Jordi terbatas. Ya. Betul, betul. Tapi secara offense, secara menjadi rim protector itu jelas jadi kebutuhan bagi UPH. Betul, secara defense, sorry. Ya, secara defense. Ya. Lagi kondisinya sekarang, Nando tampil sangat baik. Sangat baik. Lagi, Nando mismatch. Nando pulang. Jovian. Ah, cobaan yang baik dari seorang Daniel Salamena tadi. Oh, Nando! Lagi-lagi menjadi pembeda so far untuk Perbanas Institute 32-27. Wow,
Gunawan tampil sangat baik. Rizky ya. Ya, wah, menjaga Mario Davidson. Ada foul dan Daniel Salamena pada Mario Davidson. Ya, yeah, it's a hard foul. Ya, Armando kembali bermain. Sekali lagi, ini Armando akan menjadi pemain yang sangat-sangat dibutuhkan. Betul, betul. Bagi kubu UPH dengan tidak bermainnya Jordi di akhir kuarter pertama tadi. Ya, saya rasa juga Jordi akan out ya game ini. Iya, iya, karena terlihat sejauh ini pun tidak melakukan apa ya, semacam warming up lagi ya, betul. Hanya duduk saja. Dan tadi saya melihat gerak gesturnya Coach Matt juga udah kasih S aja gitu, maksudnya ya, udah ya, tidak usah diapa-apakan lagi karena memang tampaknya cukup serius ya apa yang diterima oleh Jordi. Anyway, 2 of 2 Mario Davidson. Hafiz Rizky, pastinya hampir Muhammad Hafiz. Nice jump stop dari Hafiz. Wow, wow, defense yang hasil dari anak-anak UPH. Ya itu bisa dilewatin loh sama Hafiz. Iya, iya. Tiga pemain. Ilzar. Ya, Leonardo ya, baru check in. Ya. Mario, lepas Mario. Ya, harus bersabar anak-anak Perbanas. Mismatch. Ya, good. Problem bertambah dengan ya, bermainnya seorang Anto Febrianto. Ya. Turnover dari anak-anak UPH kembali membuat mereka dalam tekanan yang luar biasa. Time out untuk memanfaatkan 2 detik coach. Betul. Ini menurut saya sih cukup bijak juga dari Coach Rizal ya, untuk mencoba apa yang mereka latih sepanjang persiapan di 5 mandiri kredit. Betul. Ya, jadi bisa dibilang ya sejauh ini memang pressure yang dilakukan anak Permanas ini sangat-sangat berhasil ya terhadap anak UPH, yang bisa dibilang juga dilengkapi dengan tapada Jordi dengan 3 foul yang seorang Aaron Nathaniel. Nampak kita lihat bagaimana seorang Leonardo tidak siap ya untuk bermain dengan tempo yang bisa dibilang sangat-sangat tinggi. Sejauh ini, saya melihat bagaimana UPH ini sangat-sangat menggantungkan kepada seorang Mario Davidson. Betul, betul. Sedangkan, untuk Perbanas, di saat Fernando Manangsang sudah menemukan ritmenya dia, jelas ini menjadi masalah. Karena tidak ada matchup yang menurut saya sangat pas untuk menjaga seorang Fernando Manangsang. Apalagi, kini Anto sudah bermain. Betul. Sekali lagi saya ingatkan berulang-ulang bahwa di kubu UPH saat ini hanya seorang Armando ya, atau Ale yang mempunyai sizing boleh dibilang bisa matchup dengan Anto, betul, Nando, dan juga seorang Kosim ya. Menarik ya bagaimana adjustment nanti akan dilakukan oleh Coach Matt ya. Coach Matt ya, betul, karena yang jelas juga mereka juga sudah memulai game ini dengan sangat baik. Setuju. Mencoba beberapa pemain menjadi opsi juga itu jelas akan membuat mereka mempunyai opsi nantinya di kuarter 3 dan 4. Ya, dia coba memasukkan seorang Hosea Radityo. Ya. Dan Kenneth ini pilihan yang bijak menurut saya. Ya, ya. Untuk mencoba Kenneth, dan memanaskan mesinnya ya. Ya. Karena akhirnya kita tahu mempunyai tembakan 3 angka yang cukup baik dan secara sizing dia oke. Ya. Walaupun memang secara ketebalan badan ya, bukan pemain juga yang dominan di paint. Betul. Ya. Daniel Salamena, wow, hampir saja menutup jalannya kuarter kedua di mana Perbanas memberikan keadaan 34 UPH 29. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Liga Mahasiswa. Pak, Bapak berani nggak stop ibu-ibu yang sen kanan tapi belok kiri? Berani dong. Stop!
Kalau minum susu, berani nggak? Maaf, Mbak. Takut mual. Cobain Milk Life Lactose Free. Nggak bikin mules dan mual. Sekarang, berani minum susu. My Telkomsel kini serba baru. Buat nyamanmu, penuhi kebutuhan komunikasi. Buat di dalam, juga di luar rumah. Bisa bantu kamu kapan aja. Selalu terhubung kapanpun. My Telkomsel baru. Buat semua mudahmu. Baru, ayam goreng penuh rasa. Mau coba manisnya ayam smoked barbecue? Atau pedasnya Atomic Blast? Wow! Yang gurih menggoda, pasti dari Parmesan. Ayam goreng penuh rasa, hanya di Wingstop, juaranya rasa. Pastinya semua rela ngapain aja demi yang mereka sayangi. Ngejaga sekuat tenaga. Ya rela berbagi. Dan anti dilihat. Bahkan sama teman dekat. Semua demi melindungi OTP, PIN, password, nomor kartu, masa berlaku, CVV, dan CVC. Karena data-data inilah yang melindungi aset kita. Jaga baik-baik. Datamu seberharga itu. Jadi lagi, Jordan, oh, nice pass. Jordan oi, Jordan oi, boom, batas. Gantung onil Pamungkas, falling down, Jordan. Yap, Jordan kan? Oke, oh nanti, nanti. Pak, Bapak berani nggak stop ibu-ibu yang stand kanan tapi belok kiri? Berani dong. Stop! Kalau minum susu, berani nggak? Maaf, Mbak. Takut mual. Cobain Milk Life Lactose Free. Nggak bikin mules dan mual. Sekarang, berani minum susu. My Telkomsel kini serba baru. Buat nyamanmu, penuhi kebutuhan komunikasi. Buat di dalam, juga di luar rumah. Bisa bantu kamu kapan aja. Selalu terhubung kapanpun. My Telkomsel baru. Buat semua mudahmu. Baru, ayam goreng penuh rasa. Mau coba manisnya ayam smoked barbecue? Atau pedasnya Atomic Blast? Wow! Yang gurih menggoda, pasti dari Parmesan. Ayam goreng penuh rasa, hanya di Wingstop, juaranya rasa. Pastinya semua rela ngapain aja demi yang mereka sayangi. Ngejaga sekuat tenaga. Ya rela berbagi. Dan anti dilihat. Bahkan sama teman dekat. Semua demi melindungi OTP, PIN, password, nomor kartu, masa berlaku, CVV, dan CVC. Karena data-data inilah yang melindungi aset kita. Jaga baik-baik. Datamu seberharga itu. Jadi lagi, Jordan, oh, nice pass. Jordan oi, Jordan oi, boom, batas. Gantung onil Pamungkas, falling down, Jordan. Yap, Jordan kan? Oke, oh nanti, nanti.
ini dia statistik pertandingan babak pertama tadi, di mana Perbanas memberikan keadaan coach setelah tampil buruk di kuarter pertama. Betul. Kuarter kedua tampil sangat luar biasa berkat pressure-pressure yang diberikan oleh Muhammad Hafiz, Daniel Salmena, dan juga Green Sangkulung, coach. Ya, jelas di sini memang bagaimana turnover dilakukan oleh UPH ya, terjadi kuarter 2 itu menjadi masalah bagi mereka. Di kuarter pertama 9 berbanding 17 unggul anak UPH. Sedangkan di kuarter kedua 26 berbanding 12. Ini jelas menjadi pembeda ya. Bagaimana seorang Fernando Manansang juga sudah menemukan formnya dia. Betul. Dan juga yang saya sayangkan adalah sejauh ini tidak ada pemain yang bisa menjadi backup yang baik bagi seorang Aaron Nathanael. Betul. Karena saya mengharapkan sebenarnya seorang Aaron Nathanael ini bermain bersama dengan seorang Mario Davidson. Betul. Karena untuk secara offense ini adalah satu komposisi yang terkuat mereka. Tapi kita lihat sudah mencoba Ilzar, sudah mencoba Leonardo, Matthew juga. Ya. Tapi belum berhasil gitu loh. Esofan nih, memang kalau Mario untuk membawa bola di offense-nya akan sedikit terbatas energinya. Ya. Karena Mario ini memang sedari SMA ini adalah salah satu pointer terbaik. Betul. Yang dimiliki oleh Jawa Tengah dan ya, juga Karang Turi ya. Ya. Karena kita ingat juga saat dia membela Indonesia Patriots, dia tuh bukan seorang pembawa bola, tapi di musim keduanya saat itu dicoba baru oleh Coach Yobel. Ya, ya, menjadi point guard. Menjadi point guard. Makanya sekarang sih secara skill set memang agak lebih lengkap juga ya, ya, Mario makin kesini. Tapi memang naturalnya seorang Mario ini adalah seorang pointer. Betul, betul. Ini pemain yang bisa dibilang apa ya, sangat tajam ya. Betul. Dan ekspresinya tuh sama kakaknya 11-12. Ya. Menurut saya sih dingin sekali gitu, maksudnya nggak apa ya, nggak terpacu atau tidak terbawa suasana gitu ya. Let's back to the game. Third quarter is underway. Muhammad Hafiz kepada Ansu. Anto, nice pass. Daniel Salamena. Ya, technical foul. Ya. Sudah 2 kali, 3 kali, betul. Sudah ada peringatan sebelumnya. Betul. Daniel harus ingatkan ya. Ya. Memang sudah ada 2-3 kali tadi. Ini yang saya bilang, bagaimana game ini ya akan dipenuhi dengan restock antar pemain. Tapi mereka harus ingat bahwa ada aturannya. Betul. Ya. Ya, karena nggak penting juga, betul, gitu. Betul. Ya, ini ada Jordi yang lewat di depan kita. Ya. Kita doakan yang terbaik untuk Jordi Lustino. Nah, it's hard ya kalau ya, melihat pemain mendapatkan cedera itu, siapapun pemainnya. Betul, betul. Ini apa ya, bukan masalah nantinya kembalinya kapan, tapi masalah mentality itu ya, itu tidak mudah ya. Tidak mudah ya, gitu. Get well soon, Jordi, once again. Foul dari Daniel Salamena. Berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak UPH. Aaron. Wow, Junior. Aaron Nathanael menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu prospek terbaik di Liga Mahasiswa Mandiri 2023. Wow, Daniel. Wow. Mario terjatuh. Nice, Aaron. Ralph. Oh, Aaron back to point from Aaron Nathanael. Ini bisa dibilang kedua pemain tidak bermain dengan sistem mereka. Betul. Ya, lebih mengandalkan individual. Ah, sayang Hafiz saja. Lepas. Ya. Ada foul dari Hafiz pada Junior. Margin 4 poin. Ya, Mario sedikit kesakitan ya, juga. Betul, di area yang bisa dibilang ada tappingnya. Betul. Ya, semoga sih tidak ada yang serius ya. Betul. Ya, karena seingat saya juga Mario ini cukup bermasalah juga sebenarnya.
di bagian lututnya ya, sudah beberapa tahun terakhir ini. Berhasil junior. ...35-38 kembali ke jarak 3 poin. Hafiz. Lepas, sayang sekali. Wow, Aaron tiba-tiba muncul sebagai pemain yang berbeda di awal kuarter ketiga ini. Junior from top of the key belum berhasil. Ini sejauh ini, sejauh ini saya bilang sih secara match up ya, ini berimbang sebenarnya. Betul. Kalau dengan pemain seperti ini. Iya, karena nggak ada Nando juga ini di lapangan. Nando. Nice defense dari Alex. Oh, nice Alex. Sabar sekali menunggu. Ralph. Oh, nice. Sayang pass. Ya. Passing yang begitu baik tadi sebenarnya dari Ralph. Daniel gagal. Nice save, Irfatur. Ah, open. The real shooter is back. No. 3 lawan 1. Fatur ditanjak begitu mudah bagi Fatur Rahman. Transisi menjadi masalah kali ini bagi anak-anak UPH. Ah, sayang. Ya. Balik turnover bagi kedua tim. Radityo, 3 angka, Ale from the corner, berhasil, Almando, Nepa Bait, wow, Nepa Bait, langsung, terlalu mudah, it's easy, ya karena Aaron sudah 3 foul ya, betul, dia tidak melakukan challenge juga situ, betul, sudah 3 foul Aaron. Apalagi kalau kita melihat ini Mario nih nggak ada di bench. Ya. Mendapatkan perawatan kembali Mario. Betul. Pakai di belakang. Tentunya ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pelita Harapan dengan tanpa Jordi yang sudah ditanduk keluar lapangan. Juga kali ini Mario juga junior yang sedang mendapatkan perawatan. Mario ini dari kemarin di masalah bagian apa ya? Panggul. Aaron, 3 angka. Belum juga berhasil. Ansu. Defatur. Lepas Fatur. Abang kali ini. Ya, kadang-kadang kondisi seperti ini sih kita nggak bisa perkirakan juga ya, Coach. Oh iya, betul. 3 pemain yang jadi core tim kita, tiba-tiba hilang secara bersamaan. Itu yang saya bilang selalu, tidak ada tidak mungkin terjadi. Betul. Ya, jadi maksudnya kita sudah menyiapkan, kita tidak mau ada cedera juga. Tapi situasi di lapangan, seperti yang terjadi pada UMN, Korsan harus di-rejected, itu kan kita juga tidak tahu. Betul. Anto. Ada foul. Ya. Ya, semoga tidak seorang Mario Davidson bisa melanjutkan kembali ya. Betul. Walaupun kalau kita melihat dia masih sedikit memegangi area lututnya. Betul. Karena ini nggak ada Aaron juga di lapangan. Iya. Dan juga junior. Nando. Wow. Wow, Nando! Itu gerakan andalan Nando. Ya. How can you make it shoot like that, Nando? Fernando Manansang. Lepas. Ralph. Baik sekali. Ralph Mulia. Sedikit mempertipis jarak. 40-44.
Hansu. Ah, sulit. Sulit ya. Technical foul, sayang sekali. Fernando Manansang kali ini. Ya ini dari tadi sih sebenarnya Nando udah kelihatan udah. Juga. Udah kepancing-pancing juga Nando. Memang trash talk ini ya ini terjadi di, ya tinggal bagaimana kita tidak terpancing aja sih kalau menurut saya. Betul, tadi Daniel sebenarnya udah kelihatan juga. Terus kali ini Nando ya. Tapi memang ya, tayangan ulang sih ya. Iya, dengan intensitas game seperti ini ya, ini wajar sih terjadi seperti ini. Betul. Tinggal bagaimana pemain bisa apa ya, bisa menahan ya emosi mereka juga. Kalau mungkin para penonton ingat ya, bagaimana seorang Cory Sano akhirnya keluar, cuman karena hal yang bisa dibilang spele, tidak terjadi. Dan akhirnya itu juga bisa bilang membalikan momentum ya bagi tim lawan. Betul. Jadi teman-teman yang belum tahu Cory Sano itu Pace. Kemudian Cory Sano, pemain ya. Multimedia Nusantara, sempat terkena ejected di pertandingan kedua ya Coach? Pertandingan kedua ya. UI. Pada saat itu memang UMN-nya sedang mengejar posisinya. Ya. Dan saat itu beda satu angka kalau nggak salah. Betul. Nah, ini Coach Rizal masih mencoba mempertanyakan keputusan. Ya kadang-kadang nih Daniel apa pemain kayak Daniel sama Nando ini kalau di luar lapangan berbeda jauh. Ya tampaknya ada recall ya Coach ya. Tidak kiri technical. Hanya peringatan mungkin. Ya. Yovien. Wah, Yovien. Ini pemain yang dibutuhkan bagi Universitas Pelita Harapan dengan tidak adanya Mario dan juga Junior. Oh, nice pass. Nice pass tadi. Anto menjawab. Ya, saya suka ya kayak Anto gini udah aja. Setelah poin, ya, balik aja. Ale. Wow, nice. Sayang Ansu. Wow Nando. Nando Manansang. Wow. He's feeling it. What a game so far from Nando. Lagi. Defense sangat baik dari anak Urbanas. Baik sekali, Ralph Mulia. Seakan-akan dia tahu bahwa Coach Mac membutuhkan perannya di sisi offense anak-anak UPH. Anto. Ada foul dari Yovien. Sangat pintar fatur gerakannya. Betul. Ya. Itu dari blind setnya Yovien. Betul. Dan pintar kosim juga. Anto tadi juga secara look juga oke sekali ya. Iya. Juga sih Coach. Saya tuh kemarin sebenarnya pengen chat Nando. Dia tuh secara masa otot naik berapa? Saya kan sebelumnya udah pernah nanya Yesaya ya. Yesaya karena memang secara pertumbuhan badannya gede sekali gitu sekarang. Dia naik 5-6 kilo. Saya lupa nanya Nando. Nanti kita infokan ya. Nando sih kelihatan bulky banget sih. Betul. Itu yang saya ingin tanyakan sebenarnya. Gagal. Dua tembakan free throw dari Fatur. 48-44. Ah, sayang. Ya, belum keluar. Sayang sekali. Lagi Nando. Wow, dari Yovien. Ya, tadi mengira Ralph sama Yovien udah keluar bolanya. Udah keluar bolanya, betul. Ya, hilang fokus ya anak-anak UPH nih.
Padahal bisa dibilang marginnya juga tidak terlalu jauh. Ya. Memang kalau bisa dibilang saat ini tidak ada pemain as a leader ya di UPH saat ini. Wow, what a game coach. Ya, Far. Ini terasa Perbanas tuh menguasai sekali gitu pertandingan, tapi kalau lihat di skornya tidak 48-44. Juga. Iya. 48-44 only 4 points gap. Enggak, karena gini. Poin dari Perbanas selalu ada Fernando Manangsang yang bisa dibilang itu melakukan gerakan-gerakan bisa dibilang yang susah untuk dijaga. Tapi jawabannya selalu ada seorang Raf yang bisa dibilang simple basket aja. Betul. Ya, jadi tidak terlihat gitu loh. Wow. Total ada 12.000 coach. Wah, rekor. Rekor di sejauh ini ya, penyelenggaraan Liga Mahasiswa di region pertama. 12.000 yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel Liga Mahasiswa. Selamat menyaksikan teman-teman, enjoy the game. Tentunya 5 Mandiri Basketball 2023 tidak mungkin terlaksana jika tidak ada sponsor yang mendukung acara ini. Ada Blibli, Fox, Telkomsel, juga ada Midlife, Delicio, Cafino, dan juga Wingstop. Ya, tentunya kita juga didukung oleh Primaya Hospital yang so far menjadi salah satu ya terbaik ya tim medis. Betul. Di Liga Mahasiswa. Lalu juga kita bekerja sama dengan Decathlon, official sponsor, dan juga kemarin acara Media Day ya. Betul. Di sana. Dan di tanggal 26 sekarang teman-teman kita akan pindah ke kota Jogja, memasuki region kedua. Bagi teman-teman yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya, persiapkan waktu Anda untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan 5 di region 2 nanti. Fernando gagal tembakan pertama dari Nando. Sudah kembali bermain Ilzar, oh, tiga angka Hosea Kenneth. Wow, push the tempo Ansu. Patul block dari Kenneth. Nice. Saya suka kepercayaan dirinya. Iya, iya. Ini yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan. Ya. Dengan adanya Hosea, adanya Junior. Ale dan Junior ini memang bisa bilang kembali lagi seperti ada Jordi. Betul, ya. Betul, setuju saya. Nando. Wah, sulit. Anto Boyratan berhasil memanfaatkan besar badannya kali ini, 51-44. Trap yang baik dari Nando. Trap yang baik bagi Nando dari Nando. What a game, Nando. Wow. Fernando Manansang, ah, terlalu oportunis tadi. Ya. Nando bukan pilihan terbaik. Ya, Daniel sudah disiapkan. Ya, kadang-kadang kalau pemain udah terlalu enak juga nggak bagus juga kadang-kadang. Betul. Lurus. Hosea Kenneth, first 3 point in the game, in the grand final. Nih, terlihat ya, defense dari anak-anak Perbanas udah mulai agak-agak longgar. Betul. Banyak memberikan pemain UPH bisa bilang open shot. Dan bersabar anak-anak UPH, tidak terburu-buru. Under 2 minutes di kuarter ketiga ini. Aaron lagi. Ada foul. Patur. Lagi kita lihat ya bagaimana seorang Aaron mudah menurut saya untuk penetrasi ke paint. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Saya rasa ini datangnya Daniel Salmena ini butuh sekali. Ya. Karena tadi bisa dibilang Daniel ini defense-nya sangat baik ya. Betul. Apalagi untuk mematikan Aaron ya. Iya, untuk on the ball. Wow, Aaron Nathaniel 48-51. Ini menarik ya.
UPH free throw pasti ada yang sorakin. Betul. Ya. Perbanas pun sama. Wah, ini masuk habis lagi nih, PR lagi nih buat UPH. 2-point game. Hafiz kembali bermain. Ini adalah line up di mana saat mereka mengejar di kuarter kedua tadi. Betul, betul. Gunawan. Oh, waktu kon. Sayang. Defensive rebound Ale. Berpeluang untuk menyamakan kedudukan anak-anak UPH Junior. Dijaga oleh Daniel. Wow, nice handling Junior. Lepas. Trip. Lepas lagi Ansu, sayang. Wah, sayang. Tuh loper kembali. Lepas lagi. Ini back and forth dari dari kedua tim. Wow, tensi semakin panas di Gor Otista, Jakarta Timur. Kalau terdengar ya, betul. Bagaimana supporter dari UPH. Matthew, Manu Putih. Oh, nice. Matthew, ada foul dari Hafiz kepada Matthew. Akankah Matthew kembali menjadi pembeda di game kali ini? Setelah di game semifinal kemarin boleh dibilang yang membunuh Maranatha adalah seorang Matthew. Dan ini sekali lagi kabar buruk bagi UPH ya. Ini tampaknya si Mario menurut saya tidak akan dicanakan kembali ya. Karena dia bilang udah gak bisa juga untuk bermain. Terlihat dari gestur tangannya Mario Davidson. Sebuah kehilangan besar tentunya di partai yang boleh dibilang sangat krusial bagi UPH, walaupun memang sudah dipastikan lolos juga ke babak championship. Nice, Matthew, Manu Buti. One of two, Hafiz. Anto, two man game, Hafiz. What a look by Muhammad Hafiz. Junior. Ada foul. Ya, Daniel Salamena. Kita tim foul, kedua tim. Betul. Iya, ini Daniel sama Junior ini udah apal tuh duanya. Bareng-bareng di Indonesia Patriots. Betul. Ya, memang kadang-kadang nih kalau pemain udah saling apal juga bingung juga ya, coach. Iya. Saling jaganya tuh ya udah tahu semua ya. Tinggal siapa yang lagi ini aja. Betul. Nemu touch-nya aja. Dan gini tuh Junior tuh jago loh trash-talk-nya. Oh iya. Tapi dia tidak terpanjang juga. Betul, itu bagusnya. Iya. Trash-talk tuh menurut saya tuh part betul of the game. Betul. Selama iya tidak berlebihan. Betul. Ah, sayang Junior. Ini free throw seperti ini nih yang bisa menjadi pembeda di game-game tight seperti ini. Apalagi tajuknya Grand Final, coach. Betul. Ini kalau ada kamera ngarep kita nih ya, bisa lihat pada satu bonus poin kita kayak apa, nggak poin kita apa-apa. UPH nggak poin, kita kayak apa juga sama. Jadi bisa tahu gitu. Ya, memang cuma satu poin nggak masuk ya. Cuma memang itu ini loh. Sangat-sangat iya, apa ya? Berpengaruh, krusial, betul. Krusial. Apalagi range sekarang hanya 2 poin ya. Ya. Ansu. Matthew. Oh, lagi-lagi Matthew. Good Matthew. Defense. Nice defense. Defense. Oh! Defense. Ansu. Man down. Hafiz, let him cook. Oh, let Hafiz him cook! Muhammad Hafiz! Berakhirlah jalannya kuarter ketiga. Kita kembali ke final quarter, tetap di YouTube Liga Mahasiswa. Wow.
Kembali lagi di jalannya kuarter keempat pertandingan antara UPH pada pertandingan perpanas di Grand Final Region pertama 5 Mandiri Basketball 2023. Tadi saya dan Coach Eman sempat berbincang bahwa memang UPH so far so good ya, dengan tidak adanya Mario dan Jordi. Ya. Supporting cast boleh dibilang menjadi kunci, Yovien, lalu ada Matthew, Raditya dan Kenneth ya Coach ya. Ya, dan juga bisa bilang memang sejauh ini ya, permainan mereka tuh seakan-akan tanpa ada beban. Betul. Ya. Ayah, ya, out of bounds. Betul. Betul. Tanpa beban ini akan menjadi apa kunci bagi anak-anak UPH. Betul. Bermain dengan lebih nothing tulus, ini kadang-kadang ya akan menjadi pembeda bagi mereka. Dan sejauh ini pun, siapapun yang bermain ya, saat di quarter 3-4 tadi, punya kontribusi yang baik. Betul. Sayang sekali. Ya, walaupun sekali lagi ya, secara poin sejauh ini memang starting five-nya yang kontribusi ya. Tadi ada Aaron, betul. Junior, ada Ralph. Sisanya memang tidak poin, tapi oke gitu ya. Untuk bisa menggantikan posisi-posisi yang ditinggalkan. Turnover dari anak-anak UPH kali ini. Bola di tangan perpanas. Hafiz. Oh, passingnya. Ya. Broken play juga itu. Betul. Dari anak-anak perpanas. Kenneth. Oh, Hosea. Kenneth. Tiga angka. Muhammad Hafiz. Menjadi pembeda juga bagi perpanas di akhir kuarter ketiga tadi. Ansu. Ansu, sulit sekali. Lepas, untung saja masih ada Matthew Manukuti. Wow, Matthew Manukuti, 53-55. Ini sinyalnya kurang baik juga nih, Junior udah minta ganti juga nih. Betul. Daniel. Ada foul dari Matthew Manukuti. Ya. Ya sebenarnya ini juga play-nya enggak jalan juga dari anak perpanas. Betul. Hanya mengandalkan seorang Daniel dan kebetulan juga ketemu matchup yang bisa bilang mismatch bagi mereka. Fernando kembali bermain juga Kosim. Ya Matthew Manukuti ini meneruskan generasi Manukuti. Bisa dibilang. Sebelumnya ada coach Andro Manukuti, Andro Meda, lalu ada Cio Kasiopea Manukuti ya. Sekarang ada nama Matthew Manukuti. Daniel gagal di percobaan pertama tadi. Hasil 56-53. Yovien bermain sangat baik jauh ini. Nando pressure defense. Matthew. Difference maker from UPH, Matthew Manukuti. Wow, 1-point game, 56-55. Grand Final, ladies and gentlemen. Turn bling. Turn over. Pressure kembali kepada anak perbanas. Betul. Walaupun mereka leading 1 poin, tapi jelas momentum dengan adanya Matthew tadi menjadi pembeda. Matthew. Wow. Iya, poinnya hanya mungkin 2-4. Ya. Cuma momentumnya selalu ada betul, di dia. Betul. Selalu ada di Matthew Manukuti. Wow. Yovien. Wow.
Nice. Lopez. Lopez. Yeah. Rinaldo. Ya, saya rasa ini Perbanas juga harus sedikit ini ya, maksudnya jangan terburu-buru juga, betul, gitu. Betul, betul, betul. Karena bisa dilihat tadi hanya dua kali passing udah langsung attack the rim. Betul, betul. Cara play juga belum jalan ya tadi. Yovien. Oh, Yovien membuat UPH membalikan keadaan di awal kuarter keempat. Hafiz, zero step by Muhammad Hafiz. 58-57, Perbanas kembali mengambil alih keunggulan. Hati-hati. Unsportsmanlike foul Aaron Nathanael, foul keempat untuk Aaron ya. Nathanael. Aaron agak lama nih naik. Semoga tidak ada yang serius. Tuh. Atau hanya kram? Kram, 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 kram. Ya ini bisa dibilang game yang tidak mudah bagi semua tim karena mereka bermain dengan intensitas yang lumayan tinggi dengan 3 hari berturut-turut. Betul. Ya, semenjak fase grup dan semifinal kemarin. Ya, kram, kram. Ya, ya. Ya ini jelas ya, dengan komposisi seperti ini sudah kehilangan Mario, sudah kehilangan Jody. Kali ini mereka kehilangan Aaron Nathanael. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi betul, melihat skor hanya tertinggal 1 poin, ini membuktikan bahwa anak-anak UPH ini bermain boleh dibilang sangat luar biasa, Coach. Ya, betul. Wow. Wow. Ya, kram-kram Aaron. Meminta sedikit ada adjustment di kakinya. Muhammad Hafiz. Berhasil Hafiz. Kita lihat, hanya tersisa Armando dan Ralph dari posisi starting five mereka. Gagal Hafiz, sayang sekali. Hanya 2 poin saja Perbanas unggul dari UPH. Awas ada mismatch. Nice help Armando. Ada foul. Sulit ya untuk sulit menjaga seorang Nando nih. Iya, apalagi dia bisa split the D ya tadi ya. Iya. Dan juga posisi tadi memang bisa dibilang Almando tuh sudah menunggu memang. Iya. Gagal Fernando Manansang. Kadang-kadang kalau trash talk ini di posisi seperti ini kayak jadi bumerang ya, Coach. Betul, betul. Itu dia. Jadi pressure dari diri sendiri ya, gitu. Gagal juga. Ya, bola untuk Perbanas. Iya. Oh, Daniel. Open. Angka. Belum berhasil. Ale. Wow, Armando. Oh, Armando. Tie game. 5-9-5-9. Oh, saya. Oh, saya. Oh, Raf. Raf. 3 angka. Raf. What a game. Ya, yang menarik ya bagi skuad UPH saat ini, bisa dibilang mereka tidak terlalu ya memusingkan atau memikirkan siapapun yang bermain. Setuju. Ya, saat seorang Aaron Kram, Jordi harus keluar, seorang Mario tidak bisa melanjutkan, mereka bisa tetap memainkan play mereka dengan baik. Betul. Dan sayangnya sejauh ini Perbanas seakan-akan terlena dengan defense mereka yang bisa dibilang buruk, buruk.
jika UPH bisa memenangkan pertandingan ini menurut saya adalah buah keberhasilan mereka fokus on the game. Berbeda dengan anak-anak Perbanas yang boleh dibilang cukup terganggu dengan trash talk yang sebenarnya nggak penting untuk mereka. Betul. Bisa dibilang juga free throw dari Nando tadi. Betul. Itu menjadi krusial. Betul. Kali ini jelas, walaupun memang waktu masih lama sekali, momentum ada di tangan anak-anak UPH. Nando Green tak pulung. Hafiz dijaga oleh Matthew. Nice defense Matthew. Solid Matthew, nice one. Wow, what a player. Matthew Manu Putih. Ralph Mulia Ralph lagi. Wow. Ralph Mulia. Turnover. Bagi anak-anak Perbanas. What a game. Ini wow. Saya bilang tadi, terlalu mudah penetrasi ya ke paint area anak Perbanas. Yang mereka butuhkan saat ini adalah defensive stop. Betul. UFN. Wow. UFN. 3 angka. Kenneth. Pass ya Kenneth. Belum berhasil. Fatur. Defensive rebound. Anto. Nice Anto. Memberikan jawaban 61-64. Ralph Mulia sedang hot hands. Ralph Ale. Ah, berbahaya. Kasim. Anto, ada foul dari Almando. Ya, good foul. Betul. Good foul. Dan saya juga suka dengan Greens tidak lagi memberikan reaksi yang berlebihan. Ya. Karena sekali lagi trash talk itu ada bagusnya, tapi di posisi seperti ini akan menjadi bumerang yang boleh dibilang cukup memberikan beban bagi mereka. Dan juga saat ini bisa dibilang karena mereka sedang ada under pressure di merekanya. Betul. Oh, Anto. Saya lihat memang kalau dari Perbanas ya, ini Anto ini sangat fokus sebenarnya dengan gamenya. Iya. Betul, Anto ini sangat fokus. Anto. Gagal Fernando. Sabar, reset ulang. Fatur, 62-64. Kosim. Wah, sulit. Good defense. Pilihan yang buruk menurut saya, Kosim. Aaron. Lepas gagal. Sulit. Wow, cepat sekali Anto. Anto! Wow! What a game! Throw from Greens, Chandra Bartes, Tangkulung, dan over. Sayang UPH Coach. Ya. Wow. Momentum sepersekian detik langsung berubah. Dan hilang begitu saja. Boy Ratan. Anto. Oh, taking the lead. Kembali anak-anak Perbanas setelah tertinggal 5 poin tadi, 66-64. Perbanas kembali unggul. Aaron. Nice pass. Armando. What a vision from Aaron Nathanael. Duh, ini
bukan sinyal yang baik nih. Ya. Dan tadi udah mulai terpincang-pincang kembali. Betul, kram ya. Ya. Anto, mismatch. Ya. Mismatch. Gagal Anto. Foul ya, dari Fernando Manansa. Wow, what a game. Overtime potential, coach. Ya. Apakah regional 1 ini akan dibuka dengan game overtime? Betul. Dan juga akan ditutup dengan game overtime. Betul, karena itu kita nantikan game ya. Game pertama itu terjadi overtime antara ITHB melawan Maranatha yang akhirnya dimenangkan oleh Maranatha dengan 3 poin. Ya. Wah, ah, turnover. Bahaya, turnover, terlalu jauh passingnya. Kosim. Ah, Kosim. Anto Boirata. Tiba-tiba muncul dari bangku cadangan Anto. Harus sabar. Harus sabar, setuju saya. Lagi turnover membunuhmu, anak-anak UPH. Nando. Nando. Nice pass. Ya. Nice pass. Manansa and Anto Boiratan. What a game. What a game. Ini udah berganti beberapa kali leading coach ya. Antara kedua tim. Wow. Penutup yang spesial menurut saya. Iya, dan juga wow. Yang pasti saat ini bisa dibilang secara taktikal kadang-kadang sudah tidak bisa banyak kita lakukan. Betul. Tapi betul. Lebih bagaimana memanfaatkan sequence yang kita dapatkan dengan baik. No turnover, jelas itu harus dilakukan oleh kedua tim. Dan juga defensive stop yang dibutuhkan oleh anak UPH sejauh ini tidak terlihat sama sekali. Karena terlalu mudah bagi anak Permanas untuk bermain di paint dengan seorang Anto Boiratan. 15.000 yang sedang menyaksikan lewat di YouTube channel Liga Mahasiswa. Rekor. Wow, kalian tidak rugi menyaksikan pertandingan malam hari ini. Betul. 3 menit terakhir, jangan kemana-mana. Bahkan ini mungkin tidak akan jadi 3 menit terakhir. Mungkin akan ada overtime. Ya. Let's see, teman-teman. Selamat menyaksikan, enjoy the game. Bersama saya, Abang Christian, juga dengan Coach Eman di lapangan. Ini saya sudah tidak bisa duduk sebenarnya. Ya. Karena memang secara tensi game, ini sayang kayaknya kalau betul, kita nggak berdiri ya. Betul. Wow. What a game. What a game. Lagi turnover. Ya, 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 ya. Ya, saya rasa sih coba ini Aaron nih memang harus ada yang bantu sih. Ya, ya. Karena sejauh ini hanya Matthew aja nih coba. Rolf memang harus mencoba membuka ruang. Oh, foul. Ya, patut, patut. Enggak, kenapa enggak Rolf yang passing ya? Betul, Aaron, betul. Aaron yang terima gitu ya. Ya, ini ada sedikit gangguan di bagian bahu. Ya. Fatur. Ini Fatur juga punya cedera, riwayat cedera di bagian bahu. Betul. Ya, betul. Jadi terlihat nih memang dia udah enggak mau coba angkat badannya. Iya, iya, iya. Karena itu memang kalau bahu itu biasanya udah langsung kayak apa ya? Dislok. Iya, dislok itu turun ya. Betul, betul. Semoga bukan alas yang serius ya bagi Fatur. Betul. Karena bisa dibilang Fatur punya peran yang sangat-sangat penting di defense-nya anak-anak Perbanas saat ini. Betul. Ya hari ini bisa dibilang di game terakhir ini cukup banyak memakan korban dengan intensitas yang tinggi begini, betul, coach. Betul. Setelah Jordi lalu Mario, kali ini ada Fatur. Ya, ya, nampaknya betul. Iya, bagian kiri ya, betul. Ya. Ini kadang-kadang nih kalau dislok seperti ini. Kalau yang udah biasa ya coach ya, biasanya langsung bisa dibalikin sendiri. Betul. Balikin sendiri. Dibalikin sendiri ya, oleh dia ya. Ya, ya. Memang harus pelan-pelan juga ini. Ya. Betul. Tandu, tandu. Ya, udah dibalikin ke. Ya, mendapatkan aplaus. Ya, get well soon, Fatur. Semoga tidak menjadi sebuah hal yang serius.
Kenapa udah dibalikin udah ini lagi? Udah enak, ya, tapi ya, kadang-kadang masih nggak enak ini ya, apa? Ada nyangkut aja. Ada nyangkut. Betul, efek sampingnya ya, tuh kadang-kadang agak nggak enak memang kalau bagian bahu seperti itu. Itu jalannya udah biasa lagi. Betul, betul. Let's back to the game, under 3 minutes. Jovian. Aaron, gagal Aaron, big possession ya, dari UPH, gagal Kosim. Sabar, Nando. Ya, keputusan ini sih sebenarnya Nando ini udah sering sekali. Iya, ya, selalu melakukan gerakan gini ya. Betul. Dan sayangnya tidak di momen yang tepat sih menurut saya. What a game, what a game. Hati-hati, Matthew. Ya, Yovie ini menjadi stabilitator menurut betul, saya. Betul, 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 sejauh ini. Dengan tidak adanya Jordi dan juga Mario. Ya. Yovie, nice pass. Matthew, big three. No good. Ansu. Dia lompatannya sama loh, sama Anto ya. Oh, Armando, good defense, Ale. Nice, Ale. I love that kid. Coba, Ralph, Mulia. Cutting, keputusan yang kurang bijak dari Ralph. Sayang sekali. Lepas, lepas. 3-3. 3 angka, Aaron, big 3. No good. Masih ada Ale. Ale. Gagal juga under 2 minutes. Ya, Hafiz meminta sabar. Ya. Ansu. Kosim, 3 angka, big 3. Kosim seal the deal. Oh, substitution? Substitution. Not them out, not them out. Substitution, Junior kembali bermain. Wow, Kosim yang sepanjang pertandingan boleh dibilang cukup underperform. Ya, betul. Tiba-tiba muncul sebagai pemain yang boleh dibilang akan menentukan di 1 menit terakhir ini. 1 menit 30 detik terakhir. Ansu. Wow, what a game. Untuk penutup grand final atau regional pertama 5 2023 with Mandiri Junior. Lagi kali ini Kosim. Aaron, big possession untuk UPH, harus menjadi poin. Lepas. Ambil momentum kembali ya. Betul. Wow. Satu kaki perbanas sudah di depan mata atau sudah ada di tangga juara regional pertama, coach. Betul. Dan jelas jika hasil ini bertahan sampai akhir, ini sebuah statement bagi anak-anak perbanas ya. Dan juga saya tidak mengurangkan respect saya bagi anak-anak UPH yang boleh dibilang underdog pada final kali ini dan kehilangan 3 pemain yang boleh dibilang sangat krusial pada game kali ini. Dan juga tidak mungkin kalau mereka akan ketemu lagi nantinya di grand final. Betul. Di Limanas. Limanas. Betul.
karena mereka nantinya peringkat 1 dan 2 akan berbeda akan sisi. Berbeda sisi ya. What a game. What a game. Ya. 16.000. 16.000 yang menonton lewat YouTube channel Liga Mahasiswa. Iya, top skor dari kita sampai udah ngeliat top skor lagi nih tadi nih. Betul. Ya. Perbanas Anto dengan 17 poin, Fernando Manansang dengan 13 poin, Daniel Salamena dengan 12 poin. Sedangkan UPH ada Mario Davidson yang sudah tidak bermain sejak kuarter ketiga dengan 14 poin. Lalu ada Almando, Davin, Neva Bait dengan 13 poin dan Ralph Mulia dengan 13 poin. Ya kalau ini sih statistik sih udah jadi nomor keberapa coach ya? Betul, betul. Kalau udah pertandingan betul seperti ini. What a game. Ansu. Nando. Under 1 minute. Under 1 minute. 7 point game. The Posim. Dagger. The dagger. No. Masih habis. Yeah. Junior. Harus cepat. Harus cepat. Mencari poin. Aaron. Ralph. Terjatuh. 3K. Jovin. Lepas. Lepas lagi Anto. That's a dagger. That's a dagger. Foul. Gagal Fernando. Ya jaraknya sebenarnya sudah cukup aman coach ya, untuk mengunci gelar juara regional pertama ini Perbanas. Berhasil ya. Fernando. Junior coba Ralph Tidangka, belum berhasil. Dan dengan demikian, Perbanas Institut muncul sebagai juara regional pertama Liga Mahasiswa Mandiri Basketball 2023. Dan UPH menjadi runner-up di Liga Mandiri Basketball 2023 regional pertama sektor putra. Dan mereka dipastikan gagal untuk mengawinkan gelar dengan tim putrinya yang meraih juara di partai final wanita di partai sebelum ini. Dan sesaat lagi kita juga akan menyaksikan penganugerahan ya coach ya. Ya. Untuk juara dari 5 region pertama 2023. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Perbanas dan respect sebesar-besarnya untuk UPH yang bermain sangat luar biasa dengan keterbatasan yang ada. Betul. Dengan semua adjustment-adjustment dari coach Matt, saya hormat. Ya jelas, memang bisa dibilang ini memang the real final ya untuk regional 1 Jakarta antara UPH dan Perbanas, menghasilkan sebuah game yang bisa dibilang kita menunggu siapa yang menang tuh bisa sampai di last minute. Betul. Ya, walaupun ya kita melihat beberapa pemain bertumbang ya yang juga itu menjadi core player dari mereka, tapi UPH tetap bermain sangat-sangat baik. Betul. Sekali lagi respect sebesar-besarnya untuk UPH dan selamat untuk Perbanas Institut yang so far mereka mampu mempertahankan gelar juara dalam tanda kutip ya. Iya. Walaupun belum limanas tapi betul, at least statement ini boleh dibilang cukup untuk menahbiskan sebagai juara bertahan. Iya. Wow. Saya mungkin bisa
bisa review ya coach ya? Ya. Di kategori putra, UPH sebagai runner-up, lalu Perbanas muncul sebagai juaranya. Lalu di peringkat ketiga ada Universitas Kristen Maranatha sebagai debutan. Dan juga di peringkat keempat tadi ada Universitas Budi Luhur. Ya. Sedangkan di putri, juara didapatkan oleh Pelita Harapan dengan mengalahkan Universitas Esa Unggul. Di peringkat ketiga tadi ada UBL, ya. Budi Luhur yang mengunci tempat ketiga. Dan peringkat keempat ada Universitas Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Perbanas. Dan tentunya ini bagi mereka sih, tentunya saya bilang sih belum cukup puas ya. Betul. Karena mereka sudah meraih yang lebih bisa dibilang di musim lalu. Wow, what a closing day. Ya. Wow, penutup yang manis menurut saya. Dan kita pun capek juga, akhirnya tidak terasa karena menyaksikan game yang memang benar-benar kita nantikan. Betul. Dan kita juga berharap ini akan terjadi nanti di Regional 2, ya, ya. Agar menghasilkan, bisa dibilang, tim-tim yang memang bisa dibilang bersaing untuk di Grand Final nantinya. Ya. Dan saya rasa juga ini Coach George juga puas ya. Ya. Ya, dan sebelum kita masuk ke ording, ada yang mau lewat berikut ini, silakan. Pastinya semua rela ngapain aja demi yang mereka sayangi. Ngejaga sekuat tenaga, ya rela berbagi, dan anti dilihat, bahkan sama teman dekat. Semua demi melindungi OTP, PIN, password, nomor kartu, masa berlaku, CVV, dan CVC. Karena data-data inilah yang melindungi aset kita. Jaga baik-baik, datamu seberharga itu. Jadi lagi, you're on, nice pass. Pak, Bapak berani nggak stop ibu-ibu yang stand kanan tapi belok kiri? Berani dong. Stop! Kalau minum susu, berani nggak? Maaf, Mbak. Takut mual. Cobain Milk Life Lactose Free. Nggak bikin mules dan mual. Sekarang, berani minum susu. My Telkomsel kini serba baru. Buat nyamanmu, penuhi kebutuhan komunikasi. Buat di dalam, juga di luar rumah. Bisa bantu kamu kapan aja. Selalu terhubung kapanpun. My Telkomsel baru. Buat semua mudahmu. Baru, ayam goreng penuh rasa. Mau coba manisnya ayam smoked barbecue? Atau pedasnya Atomic Blast? Wow! Yang gurih menggoda, pasti dari Parmesan. Ayam goreng penuh rasa, hanya di Wingstop, juaranya rasa. Pastinya semua rela ngapain aja demi yang mereka sayangi. Ngejaga sekuat tenaga, ya rela berbagi, dan anti dilihat, bahkan sama teman dekat. Semua demi melindungi OTP, PIN, password, nomor kartu, masa berlaku, CVV, dan CVC. Karena data-data inilah yang melindungi aset kita. Jaga baik-baik, datamu seberharga itu. Malam hari ini 74-66 coach, what a game coach. Ya, 46% membanding 45%, 3 point field goal tidak cukup baik, namun free throw bisa dibilang cukup bagus. Anak-anak OPH rebound 40-33, Perbanas unggul. Assist anak-anak Perbanas unggul 17-9, steal juga Perbanas unggul 23-16, dan turnover anak-anak Perbanas juga unggul. Dan sebelum kita masuk ke awarding, sudah ada Heidi bersama player of the game pada pertandingan kali ini, Anto Boyratan.
Oke, aku sekarang udah bareng sama Kak Anto. Halo Kak Anto. Halo, halo, halo. Gimana Kak perasaannya hari ini? Ya, senang banget asli. Soalnya first time main di 5 bisa juara regional. Pasti senang banget. Terus barusan kan pertandingannya ketat banget nih Kak. Sempat kebalap juga, gimana sih Kak strateginya sampai pada akhirnya membalikan keadaan lagi sampai seperti semula? Kita lebih fokus ke defense ya, lebih fokus ke defense, komunikasinya diperbaiki lagi, makanya kita bisa membalikan keadaan, fokus. Coba kalau misalnya untuk persiapannya Kak Anto sendiri nih, selama Liga Mahasiswa itu ada persiapan khusus nggak sama tim? Untuk persiapan pastinya ya, kita udah latihan, walaupun ada beberapa yang mungkin masih di luar untuk event-event kayak prapon dan sebagainya kan. Cuma kita lebih fokus ke rutin latihan aja. Oke, terus coba terakhir nih Kak, harapannya Kakak untuk Institut Perbanas Jakarta saat nanti di Liga Mahasiswa Nasional. Ya, harapannya pasti juara nasional ya. Bisa back to back champion lagi. Back to champion lagi ya. Oke, thank you so much ya Kakak Anto ya for your time ya. Thank you. Oke. Langsung balik lagi, komentator di atas. Terima kasih Heidi dan juga Anto. Ya, Anto jelas layak ya menjadi player of the game atau MVP finals pada region pertama kali ini. Dan sesaat lagi kita menyaksikan awarding dari 5 regional pertama. Coach, ya. Mungkin sebelum masuk ke awarding, apa yang bisa menggambarkan dari seorang Coach Eman ya? Ya. Apa yang bisa Anda gambarkan persaingan dan juga level Liga Mahasiswa yang kita nantikan selama mungkin 3 tahun terakhir ini ya? Betul. Setelah zaman COVID akhirnya bisa kembali lagi. Mungkin Coach Eman bisa memberikan apa ya, ulasan atau beberapa pernyataan mungkin Coach? Ya, yang jelas ya dengan musim lalu, saya sudah bergabung juga dengan Liga Mahasiswa. Bagaimana kita melihat Universitas Semarang berhasil masuk ke final, itu juga menjadi satu pembeda bagi Liga Mahasiswa di tahun itu. Lalu bagaimana juga kompetitifnya di final saat itu antara Perbanas dengan Semarang, yang itu juga bisa menggambarkan bagaimana bahwa pertumbuhan bola basket itu sudah mulai bergeser menurut saya. Walaupun kita tahu memang Perbanas saat itu memang menjadi juara. Dan di musim ini pun di Regional 1 bisa dibilang ada tim-tim yang menjadi kejutan juga bagi kita ya. Walaupun memang bisa dibilang baru mungkin masuk ke 4 besar, tapi mereka sudah siap ya bersanding dengan tim-tim lain yang bisa bilang memang lebih mapan. Betul. Atau lebih dulu berada di Liga Mahasiswa. Ya. Ya, ini pertama kali saya ada di Liga Mahasiswa, Coach. Ya, jujur sangat senang ya. Selain juga kita mendapatkan experience yang baru, kita bisa melihat pemain-pemain mungkin yang saya dulunya nggak pernah nonton juga, Coach. Betul, sama saya juga. Tapi kita bisa menyaksikan aksi mereka di sini dan kita nantikan perkembangan karir mereka yang jelas, Coach ya. Ya. Memang ini belum selesai, rangkaiannya masih cukup panjang, masih ada Region 2, lalu juga ada Liga Mahasiswa Nasional. Tapi menurut saya pribadi, region pertama ini cukup menggambarkan bagaimana ekosistem sepak bola atau basket di bola Indonesia basket, ini ya. Pelahan namun pasti mulai bangkit lagi dari COVID ya Coach ya. Betul, dan saya juga melihat ini sudah akan menjadi satu industri menurut saya yang baik bagi kedepannya. Bagaimana kita mengharapkan bahwa semua pihak yang terlibat bisa sama-sama saling support dan menguntungkan apabila memang ini akan menjadi industri nantinya ke depan. Ya, saat lagi kita menyaksikan awarding dari 5 Mandiri Basketball 2023. Ya, UPL ya. Ya, sebagai peringkat ketiga dari kategori putri. Ini juga boleh dibilang iya dibilang underdog juga enggak, tapi memang dari 4 peserta yang masuk ke Big 4, UPL ini salah satu yang cukup mengejutkan ya Coach ya. Ya, memang di musim lalu pun mereka sudah bermain cukup baik ya. Betul. Tapi dengan pembagian regional ini jelas memang menguntungkan juga untuk mereka untuk bisa masuk ke Final Four. Dan juga jelas di sini kita melihat bagaimana persaingan tim-tim di regional 1 pun ya sebenarnya di bagian putri pun hampir sama menurut saya. Seimbang ya. Sekali lagi selamat untuk UBL
hormat saya juga kepada Coach Mufri Farhan yang sudah menyiapkan tim ini ya selama setahun ini, kepada Kapten Nadia Rohma, Rachel Rebecca, Tasya, Syafa, dan juga rekan setim yang lain. Dan ini dia Pak Rian Gozali ya. Ya. Sekali lagi selamat untuk Universitas Budi Luhur Jakarta. Sebagai peringkat ketiga dari regional pertama Liga Mahasiswa Mandiri Basketball 2023 Week Live. Sekali lagi perjuangan UBL belum selesai. Kita masih akan menyaksikan mereka di Championship Series, betul, atau di babak Grand Final nanti di akhir November, tanggal 30 November. Kita masih mendapatkan belum mendapatkan konfirmasi juga akankah diselenggarakan di GOR ini ya coach ya? Ya. Tapi yang jelas di Jakarta. Betul. Dan berikutnya kita akan menyaksikan runner up dari kategori putri yang didapatkan oleh Universitas Esa Unggul Jakarta. Peringkat ketiga terlebih dahulu, Kristen Maranatha atau Ice Bears muncul sebagai peringkat ketiga, datang sebagai tim debutan di musim ini dan berhasil meraih peringkat ketiga di babak region, merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sekali lagi selamat untuk coaching staff, Coach Livan, juga teman-teman yang berada di Maranatha, ada Deo, lalu juga Terrell ya, Duta, Joshua, semoga ini menjadi awal yang bagus bagi mereka untuk terus berkarir di Liga Mahasiswa. Ya, komisioner Pak Rian Gozali, ya Terrell sebagai kapten ya. 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 Ini Ketua Pemprov DKI Jakarta. Betul. Pak Lexindo. Apa nama Instagramnya coach? Kadang-kadang saya taunya Instagramnya. Iya, iya. Soalnya cukup banyak ini juga, relasinya juga ya coach. Kalau kita panggilnya Pak Lexi. Pak Lexi. Iya. Terima kasih Pak Lexi dan Pak Rian Gozali, dan terima kasih juga anak-anak Maranatha. Congratulations once again. Ini dia runner up dari kategori putri di region pertama Liga Mandiri Basketball 2023 Universitas Esa Unggul, yang boleh dibilang sayang sekali harus anti klimaks coach. Betul. Setelah penampilan luar biasa mereka sepanjang penyisihan sampai semifinal, bahkan congratulations bagi Esa Unggul, dan kita nantikan aksi Mita, Dita dan kawan-kawan di babak championship atau grand final tanggal 30 November 2023. Ini Pak, ada Pak George, Pak George Dendeng, ya, dan juga Pak Rian Gozali ya. Pak George Dendeng ini adalah wakil sekjen ya dari Perbasi, PP Perbasi, yang selalu kita nantikan kedatangannya. Memang Pak George ini di setiap event datang terus selalu, ya coach. Selalu ada. Ya kadang-kadang dia tuh sibuk coach. Setahu saya dia sibuk, cuma dia menyempatkan. Iya. Menyempatkan.
Terima kasih anak-anak Esa Unggul. Congratulations once again. Saat lagi kita akan menyaksikan datangnya runner up dari kategori putra juga mahasiswa Mandiri Basketball 2023 kategori putra Universitas Pelita Harapan Banten, sorry, bukan Jakarta. Banten. Ya tentunya kekalahan yang cukup memukul ya coach ya. Iya. Bagi mereka. Ya selain kekalahan juga mereka kehilangan rekan setimnya boleh dibilang. Betul, betul. Itu yang menjadi menurut saya sih paling telak sih. Iya, dan saya berharap bagaimana mereka bisa kembali untuk bermain ya saat nanti di Grand Final nantinya. Ya, perwakilan dari Blibli. Ya. Sebagai official partner juga sponsor kita. Dan diserahkan kepada Aaron Nathanael dan juga Ralph Mulia sebagai kapten dan wakil kapten Universitas Pelita Harapan. Selamat sekali lagi untuk UPH, walaupun memang menurut saya sih bukan target mereka. Betul. Tapi ini sebuah pencapaian yang bagus bagi tim yang boleh dibilang sangat muda ini, coach. Dan juga masih ada kesempatan untuk menjadi juara Liga Mahasiswa Nasional nantinya. Betul. Ini bukan akhir dari segalanya. Selamat UPH. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penganugerahan juara kepada tim dari kategori putri Hima Mandiri Basketball 2023 region pertama. Universitas Pelita Harapan Banten muncul sebagai juara dari kategori putri di region pertama kali ini. Tim yang boleh dibilang ini mix ya coach ya, bisa dibilang ya. Pemain muda dan pemain senior dan junior punya waktu bermain yang sama dan peran yang sama menurut saya. Dan itu yang membuat mereka menurut saya akan menjadi kontender terkuat ya, menjuarai Liga Mahasiswa di Grand Final nantinya. Ini by the way, Milania nih masih pakai jersey apa? Masih pakai shooting shirt sih, masih kelihatan kayak pemain ya Milania. Ya. Yang perwakilan dari para sponsor dan Parian Gozali juga, ya, yang memberi hadiah atau trofi kepada kapten mereka. Sekali lagi selamat untuk UPH. Ini sebuah statement juga bagi mereka ya. Betul. Setelah musim lalu takluk di babak semifinal. Di babak perempat final ya. Melawan UI saat itu. Betul. Dan di partai di tahun sebelumnya mereka kalah di partai puncak ya, lawan Ubaya di bubble ya, bubble. Selamat untuk UPH, selamat untuk Coach Fajar, selamat untuk NG dan kawan-kawan. Well deserved, guys. Berbalas sebagai juara bertahan, kali ini muncul sebagai juara pertama di region pertama Liga Mahasiswa Mandiri Basketball 2023. Selamat untuk Berbalas coach ya. Well deserved, memang ini menurut saya sih belum menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi mereka. Betul, karena mereka adalah juara bertahan di 5 tahun ini. George Dendang
Greens Tangkulung sebagai kapten. Sebagai kapten. Selamat Greens. Ya, Pak George dan juga Pak Rian juga kembali memberikan awarding pada sekali lagi selamat untuk Institut Perbanas. Kita nantikan perjuangan anak-anak Perbanas di 5 nasional bulan depan. Ya. Congratulations guys. Selamat juga untuk teman-teman semua yang sudah mendapatkan awarding hari ini. Kita akan berjumpa lagi sama kalian di 5 nasional bulan depan. Perhatiannya, kita akan jumpa di region kedua di Yogyakarta 5 hari lagi. Saya Abu Christian dan juga Coach Eman di lapangan undur diri, undur suara. Sampai ketemu di Yogyakarta. Terima kasih.